Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel T354 Pak Kejagat. Buat rekan-rekan dimanapun berada yang sudah subscribe channel ini dan selalu mengikuti serta mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga diberikan oleh Allah rezeki yang melimpah, kesehatan dan panjang umur yang barokah. Di sini saya mau mereview Honda Supra X125. Inilah yang dikatakan rajanya motor bebek, rajanya motor manual, yaitu Supra X125, karena hingga sekarang masih eksis, bahkan banyak dicari oleh penggemar motor bebek khususnya. Jalan-jalan ke kota Jombang, beli celana panjang di swalaya. Banyak sudah yang bilang teknologi Honda memang terdepan. Inilah tampilan Honda Supra X125, motor bebek, motor manual, bisa dikatakan rajanya motor untuk saat ini, guys. Sebelum saya review, saya tetap mengingatkan kepada saudara-saudaraku dimanapun berada, jalankan ibadah, kerjakan sholat 5 waktu, apapun kesibukan dan pekerjaan Anda, agar hidup berkah dunia dan akhirat. Untuk Honda Supra X125 ini, motor bebek atau motor manual yang sangat eksis, bisa dikatakan motor segala generasi, motor multifungsi, guys. Keberadaannya hingga saat ini masih banyak diminati. Tampil dengan teknologi yang lebih canggih dan lebih modern, sudah menggunakan PCMFA. Pertama kali motor Honda menerapkan sistem injection ada di Supra X125, guys, awal tahun 2006. Menggunakan rem cakram depan pelek gas wheel. Untuk Supra X ada 2 tipe, yaitu tipe spoke dan tipe CW atau gas wheel. Mesin bercc 125 dengan 4 speed kecepatan, masih dilengkapi dengan kick starter seperti ini, guys. Ada kick starter, tampil cakram depan belakang. Ini tampilan Honda Supra X125. Untuk speedometer sudah menggunakan semi digital. Ini tampilan speedometernya, guys. Untuk lampu depan menggunakan bohlam. Seperti ini tampilan Honda Supra X125 ini, bisa dikatakan rajanya motor bebek di Indonesia. Karena hingga saat ini yang masih eksis Supra X125 ini, bahkan memegang rekor motor paling irit untuk tipe manual, untuk tipe bebek, guys. Inilah Honda Supra X125. Dibekali juga gear anti slip. Ada tambahan ring ini, fungsi dan kegunaannya. Apabila rantai pot putus atau los, maka rantai akan tersangkut di sini, jadi tidak membahayakan. Motor bisa menepi, guys. Tampil dengan double stock breaker, guys. Ini bagian belakang seperti ini. Untuk membuka bagasi atau jok, tinggal tekan kunci ini, maka bagasi akan terbuka. Untuk Supra X125 terbaru ini dibekali dengan charger HP. Ini ada colokan HP, memudahkan untuk aktivitas, karena gadget atau HP untuk saat ini sudah menjadi kebutuhan hidup manusia, guys.
Untuk setang kemudi ada peredam anti getaran seperti ini guys. Jadi walaupun dipakai jarak jauh, tangan tidak mudah kesemutan dan tidak mudah capek. Ada juga tambahan untuk membawa barang di sini. Ini kekuatannya sekitar 20 kilo guys, seperti ini guys. Inilah tampilan Honda Supra X 125, rajanya motor manual, rajanya motor bebek di Indonesia. Honda terdepan dalam teknologi, berpengalaman dalam inovasi. Motor berkelas, Honda mereknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.